Halo, selamat siang kawan-kawan. Kali ini kita akan bahas bagaimana cara menyetem ukulele tanpa aplikasi atau menyetem ukulele secara manual menggunakan nada do re mi fa sol la si do pada gitar, pada ukulele, sorry ya, pada ukulele senar 4. Ini sudah tidak stem ya kawan-kawan ya. Cara ini biar kita tidak tergantung dengan biar kita tidak ketergantungan dengan aplikasi yang ada di HP ya. Ini melatih kita agar lebih terbiasa lagi mendengarkan tone-tone pada ukulele kalian. Nah, kali ini senar yang menjadi patokan adalah senar nomor 3. Bunyikan senar nomor 3, terserah. Boleh dikencangkan, boleh dikendorkan yang senar nomor 3. Ini. Nah, kalau saya segini. Boleh ngikutin suara ini juga boleh. Nah, ini adalah bunyi do. Do ya. Nada re nya itu pada fret kedua di senar nomor 3. Do re ya. Do re. Ingat ya kawan-kawan ya. Do re. Do re. Re do do re re do. Mi nya ada pada senar ke 2 dilepas mi. Jadi do re mi. Nah, cari nada mi. Do re. Ketemu nih ya. Do re mi. Nah, ini ya. Do re mi mi re do. Do re mi mi re do. Do re mi mi re do. Jadi do dilepas senar nomor 3, re pada fret kedua, re mi ya pada senar kedua dilepas. Re mi do. Nah, fa nya pada fret kedua di senar kedua. Sorry, fret pertama senar kedua. Fa sol, solnya di sini. Sol, solnya di fret ketiga senar kedua. Jadi ulah saya ulangi do re mi fa sol. Do re mi fa sol. Lalu la itu pada senar pertama. La, kita cari nada la. Nah, di sini nih la-nya nih. La la. Berarti tandanya senar ini harus dikencangkan. Kita cari la. Do do re mi fa sol la la. Ah, masih belum kencang. Kencangan. Nih, saya coba lagi. Do re mi fa sol la. La ya. Nah, ini udah ketemu. Do re mi fa sol la. Si-nya di fret kedua senar pertama. Si do, do-nya di fret ketiga senar pertama. Saya ulangi. Do re mi fa sol la si do. Balik. Do si la sol fa mi re do. Do si la sol. Ini sudah do si la sol fa mi re do. Saya ulangi, lepas do, tekan re, mi dilepas senar kedua, fa dipencet, sol dipencet lagi, lepas lagi senar paling bawah, la pencet, si senar pertama di fret kedua, do nya di fret ketiga, do do si la sol fa mi re do. Nah, senar keempatnya caranya yaitu dengan membunyikan di sini. Ini di luar cara itu ya. Ini bunyikan di sini di fret ke-7. Setelah fret ke-7 bunyi, kita cari bunyinya. Nah, bunyi tersebut di sini. Nah, kalau sudah ketemu sudah. Nah, kita coba apakah ini sudah stem atau belum. Sudah ya, perfect. Ya. Oke, kawan-kawan, semoga itu bermanfaat. Terima kasih.